Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, ini konten iseng-iseng. Jadi ceritanya saya waktu kemarin pulang ke Cepu itu saya dikasih bahanan batu sama paman saya. Lalu saya punya ring hitam kesukaan saya yang memang batunya udah hilang. Jadi hari ini saya mau coba bentuk dan poles si bahanan yang ini biar jadi bagus. Dan saya jujur nggak tahu ini jenis batu apa. Nanti sekalian kita tanya sama si abangnya. Yang pasti sih saya suka yang hitam-hitam. Biru ya, bener ya? Woi. Oh iya bener. Apa bang kira-kira bang? Global. Corak-corak ininya tetap ada dia. Iya, tetap ya. Ini aja. Gak apa-apa ya. Kulit ini, kalau ini ke kulit ya. Oke. Jadi saya lagi ada di Rohimsun. Ini nomor WA-nya dan ini recommended banget. Saya udah sering banget bikin seperti ini dan banyak lah ya. Belum yang hilang-hilang. Jadi kalau saya cuma penikmat aja, nggak tahu namanya apaan. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Iya, jadi Rohimsun ini posisinya ada di dekat Pasar Ikan Separung. Jadi sekitar ya 20 meter sebelum pintu utama Pasar Ikan Separung. Saya udah sering banget bikin batu di sini karena saya memang penikmat aja. Jadi kalau lagi bosen, saya cari batu yang hitam-hitam biasanya saya suka. Saya bikin. Nah, itu biasanya kadang-kadang saya narok nggak tahu di mana, hilang, ada yang ngambil atau ya nggak apa-apalah. Mungkin dia senang. Nah, ini stok batu hitam saya nggak ada. Akhirnya kemarin waktu saya pulang, saya minta bahanan ke paman saya dan dikasih. Dan dia pun nggak tahu ini jenisnya apa. Karena saya penasaran hasilnya seperti apa. Jadi karena ada waktu juga, akhirnya saya bawa ke Rohimsun ini. Nih, mau yang mana? Ini apa itu? Abang aja yang tahu, cakep. Ini apa ini? Ini corak ya? Lebih banyak, kalau ini sedikit. Yang ini aja lah, corak banyakan ya. Apa mending mana, Bang? Corak banyak ya, kayaknya bagusan. Kalau ini tetap corak nggak kurang ya. Kurang ya. Nah, iya betul. Di kelihatan anak ini. Keras juga ya batunya. Setelah dipotong, cakep ya, ini agak kebiru-biruan. Sekarang dibentuk. Oke, tidak mengecewakan. Batuan mana ini, Bang? Sukabumi ada? Kemarin ke rumah Mamang. Batunya banyak sekali yang hitam-hitam. Kalau yang tinggi doang. Kayaknya
mulai agak ramai lagi, Bang ya? Batu. Soal ramai sih ya, kalau di sini sih ramai. Secara nasional? Kalau untuk nasional sih nggak tahu. Cuman saya ngerasain di tempat saya. Ya, mulai. Bukan di tempat lain. Di sini mulai ramai banget ya? Kalau di sini ya bukan mulai ramai, emang ramai. Nggak ada saingan. Apalagi Sabtu Minggu. Hari kayak zaman dulu. Ya. Rata-rata penghobi baru atau penghobi lama, Bang? Penghobi baru banyak. Banyak ya? Penghobi lama kadang-kadang tumbang juga. Banyak yang baru ya sebenarnya. PR baru. Kenapa? Bang? Oh gitu? Masih. Dia tadi kalau keringnya agak coklat, Bang? Iya. Bisa aja yang dalam waktu minggu warnanya akan berubah lagi karena kena ini suhu tubuh, kena panas dari tangan ya. Begitu. Tapi kayaknya itu nggak krek ya? Nggak ya, aman ya. Cuman tadi doang kena, cuma saya potong bagian buang. Aman ya. Awalnya dari kayak gini, brother. Ini bawa dari Cepu. Biar ramping. Apa itu aja, cuma kalau gitu mah rontok gitu dari atas ke bawah. Diamondnya. Diamondnya rontok. Oh. Mewah enggak dari seperti ini? Jadi kayak gini. Cocok, abangku. Wih, tidak sampai 15 menit. Anjay, keren banget. Oke, deal, tinggal dilem. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya jadi juga. Ternyata jenisnya blue oval, batuan dari Sukabumi. Lumayan keren ya, dan saya asli sesuai ekspektasi dan saya senang banget. Ya udah, terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video saya yang kali ini. Entah video apaan ini, tapi kayaknya seru aja kalau dikontenin. Oke, sehat selalu saudara-saudaraku semuanya, dimanapun kalian berada. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Salam merong se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.